Nah, kali ini kita mau ke toko selera bubur ayam lontong opor selera tuh anu kurang lesem tuh lontong opor selera nggak takut nah masih ora lu masih masih. Bu, buburnya satu, lontongnya siji. Dibungkus. Ketahuan kayak baru tangi kan langsung kayak langsung tuku kayak jelas. Hah? Hah? Mas Prima bukannya di Cilang kan sih? Iya. Kuahnya pisah ya? Iya. Ayamnya orang papa campur. Kalau dipisah nanti bingung. Iya ayamnya. Sampai Sabtu Minggu pada baik takarannya mbak. Ini beda. Beda? Memang kalau Senin sampai Jumat pira kiene berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Hari Minggu 4 kilo. Oh, lontongnya nyampe 180. 180. 200 kilo. Oh, kan? Kalau hari biasa kan 80, 100 kan. Kalau lontong kentong kak, kentong terus enggak mesti namanya rezeki. Ayo kak ya. Kan kadang kayak biasa ya cuma namanya rezeki dia gak tau kadang seperti itu tak kadang yang suka sini be entong-entong ya iya iya berarti entong kabe. Minggu kemarin? Iya. Tumben. Aneh, biasanya pada jam 10 udah habis. Oh, mungkin PPKM masih. Iya. Iya. Tenang bae tanggal 21 tak suruh orang usah lah PPKM. Oh. Ini dari tahun pira sih mbak? Jualan kia? Jualan kia? Hmm. Ini udah 14 tahun. Wow. 14 tahun. Yang sini 3 tahun, yang dulu. Iya, yang dulu situ ya. Enakan dulu ya mbak, yang ada bambu-bambunya ya. Ini bisa keluar. Wis lihai ge motonge. Iya sih. Tahu kan ya lah. Oh, iya. Berarti menjembe teyeng ya, Mbak? Iya, nek masih dimasih motong enggak? Kayak ciri khas nangen itu lon kuahnya kayak enak banget tuh. Rampung deh. Cepet banget kan? Ya. Biasanya kayak anak-anak buah ya.
pada bayi. Oh. Mas Wis rampung ya. Cuy. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Fendisil. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kembali menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, permisa semuanya bertahu nih. Di video ini saya mau review bubur terus sama lontong opor ayam. Cuma yang kali ini saya yang mau di videoin adalah lontong opornya, mungkin bubur ayamnya next ya. Soalnya apa ya namanya, lontongnya sih unik gitu loh cuy, daripada buburnya gitu kan. Memang bubur-bubur yang lain sih mungkin banyak modifikasi, banyak yang apa ya namanya, sama buburnya cuman rasanya berbeda. Cuman lontong ini adalah uniknya adalah penasaran bermisah semuanya. Nah, ini dia nih lontong opor. Cuman kasih ya. Nih, ya, kuahnya tuh udah ngeresep di lontongnya cuy. Nah, kita juga di situ jualnya ada sate telur, sate usus, sate daging ampela, daging ati ampela, terus apa lagi ya, goreng-gorengan, kerupuk, dan banyak lagi. Cuman yang unik di sini adalah lontongnya adalah dia itu manis cuy, rasanya manis ya kan, manis, tidak ada asin-asinnya, manis, dibilang manis banget ya, ya kan. Nah, kita coba ini cuy ya, kalau nggak percaya ini ya lontongnya itu dulu ya, karena udah ngeresep di airnya. Tuh. Di lontongnya aja sudah rasa manis. Kita kuahnya cuy ya. Nah, kita kuahnya dulu aja. Tadi udah lontongnya kuahnya nih. Ya cam. Tuh kan manis, ya kan? Nah, dapat setengah telur. Nah, telur ya, setengah telur rebus. Terus apa lagi? Ayam. Kita cobain ya ayamnya ya. Ini ayam, cobain. Telurnya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, daging juga enak, empuk, telur juga empuk. Lagi ya. Nah, kerupuknya, ini kerupuknya karena sudah kremesan, sudah campur ini, mungkin ada beberapa. Nah, ini kerupuknya kayak seblak gitu loh, kerupuknya diremes gitu loh. Paling itu aja cuy ya. Terus kacangnya, nah, ini kacang. Saya nyobain semuanya ya. Air, lontong, kuahnya, ayam, telur, kacang, bumbu-bumbunya, sayuran, nah semuanya. Cobain. Banyak banget cuy porsinya cuy. Kita cobain satenya. Ini campur daging ati, ada dan ini ampela. Ampela cuy. Terus khusus khusus enak cuy. Hmm.
Terakhir ini usus sama apa nih? Oh, ati. Jadi campur tadi ada templa, usus, usus tengahnya, baru daging ati. Terakhir nih telur. Dijualnya itu udah 14 tahun cuy. Wah, luar biasa, lama banget. Enak, murah meriah, terus porsinya lumayan. Terus rame ya, relatif lah gitu loh. Oke, sekian dari saya sudah review lontong opor ayam yang sudah 14 tahun cuy. Ah, nanti nonton aja video sebelumnya ya. Oke, cekidot aja nanti ya. Oke, terima kasih yang sudah apa ya namanya subscribe di video saya juga, dan terima kasih yang nonton video saya juga, terima kasih banyak juga yang udah like atau komen juga, dan terima kasih banyak juga. Tanpa kalian, tanpa pemirsa semuanya, video ini tidak berkembang ataupun tidak bisa melejat ataupun tidak bisa maju. Nah, dengan dukungan kalian semuanya, saya terima kasih banyak juga. Next video selanjutnya kira-kira makanan, minuman, tempat ataupun apa yang belum saya jamai atau belum saya review, boleh di komen di Instagram saya, Kim Van Diesel sama Maskerman 212. Nah, nanti insya Allah nanti beberapa yang dari permisa yang DM saya, nanti saya akan cari, saya akan review. Nah, kalau misalnya belum ada yang ketemu, insya Allah saya akan cari terus. Nah, pokoknya bersabar aja, pokoknya oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.